Ini ialah larutan PVA berwarna keruh dan harus dimasak dulu untuk membuatnya, mendidih sampai beberapa menit dan diaduk terus. Sedangkan membuat larutan boraks cukup mudah, hanya tinggal dicampur air saja, aduk sampai larut semua. Jika belum larut semua, bisa digunakan air panas juga untuk melarutkannya. Larutan boraks 4% dicampur larutan PVA 4% dan resep seperti yang ditulis pada artikel. Dicampur, diaduk, akan jadi seperti ini. Selamat mencoba.